Assalamualaikum. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa diklik subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, jangan lupa like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke guys, thank you. Enjoy watching. Halo guys, jumpa lagi bersama Ua Heni Official. Guys, kali ini Ua mau ajak kalian berwisata di Banyuwangi guys, Taman Nasional Baluran. Tapi tadi kata petugasnya Taman Nasional Balurannya lagi tutup guys. Subhanallah, tuh ada monyet guys. Monyetnya lagi gendong anak. Tahu gak guys, kata petugasnya hati-hati monyetnya bisa ambil handphone, karena si monyetnya suka sama handphone guys. Terus diambil terus dibawa lari deh. Jadi Ua takut-takut gitu guys. Ambil video buat kalian lihat monyetnya tadi. Guys, sekarang lanjut ke tempat wisata yang ada di Banyuwangi guys. Tempat wisata yang berikutnya guys. Tadi si Ua berencana itu tempat wisata di Banyuwanginya mau berkunjungnya ke dua tempat wisata terus kulineran. Tapi ternyata tadi masih tutup guys, Taman Nasional Balurannya. Banyuwangi juga punya Pantai Pulau Merah, berlokasi di Kecamatan Pesanggerahan. Pantai Pulau Merah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Ketika kita berada di Banyuwangi, jangan lupa mampir guys ke Pantai Pulau Merah ini guys. Untuk menuju lokasi dapat menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan pribadi. Jalur ke lokasi pun sangat mudah ditempuh guys. Kita dapat menempuh perjalanan sejauh 60 km dari pusat kota atau kurang lebih memakan waktu 2 jam perjalanan guys. Tiket masuk tempat wisata Pantai Pulau Merah cukup terjangkau guys, 10.000 per orang. Parkir motor 2.000 dan parkir mobil 5.000. Buat kalian yang mau datang ke Pantai Pulau Merah ini, buka setiap hari guys. Pantai ini sendiri buka selama 24 jam. Protokol kesehatannya di sini diterapkan guys. Alhamdulillah, sampai guys di pintu masuk Pantai Pulau Merah. Bagi kalian yang berkunjung ke Pantai Pulau Merah, jika ingin berfoto di tulisan Pulau Merah, harus bergantian ya guys. Tunggu antrian, biar kita semua dapat foto tuh kayak Ua di Pulau Merahnya Banyuwangi. Masya Allah, keren. Nama merah disematkan pada objek wisata ini karena perubahan warna pasir yang menjadi kemerahan pada sore hari. Perubahan warna ini dipengaruhi dari air dan paparan sinar matahari. Sinar matahari senja yang hendak tenggelam.
Guys, untuk kalian yang ingin surfing bisa membayar 500 sampai 700 ribu tergantung pilihan papan yang akan disewakan. Pantai Pulau Merah cukup aman bagi peselancar, guys. Pantai ini terkenal karena sebuah bukit hijau kecil yang menjorok ke arah tengah laut yang diselimuti tanah merah yang terletak di dekat bibir pantai, sehingga objek wisata ini disebut juga dengan Pantai Pulau Merah. Bukit tersebut dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut. Guys, yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar dapat notifikasi video terbaru dari Wak Henny Official. Guys, nontonnya jangan di-skip ya. Nontonnya sampai selesai, guys. Wak mau mengucapkan untuk kalian yang udah pantengin channel Wak Henny, terima kasih banyak-banyak ya, guys. Untuk spot-spot foto di sini keren-keren, guys. Kalian bisa ambil foto, ambil video dengan sesuka hati kalian. Keren banget, guys. Masya Allah, cantiknya Pantai Pulau Merah Banyuwangi. Keren ya Allah. Di tepi pantai membentang pasir putih sepanjang 3 km. Sehingga destinasi ini sangat cocok dijadikan sebagai lokasi liburan keluarga. Pantai Pulau Merah ini terkenal dengan ombaknya yang cukup tinggi sehingga sangat cocok untuk berselancar, guys. Tidak hanya itu, guys, pesona yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke objek wisata ini yaitu momen matahari tenggelam yang sangat cantik. Pemandangan indah ini dapat dilihat dari bulan November hingga Desember karena matahari berada di kawasan selatan, sehingga tak heran Banyuwangi mendapat julukan sebagai Sunrise of Java. Setelah selesai foto-foto dan menikmati Pantai Pulau Merah, kita berdua lanjut ke tempat kuliner khas Banyuwangi, guys. Ini dia, guys, restoran Lesehan Purwoharjo, nama restorannya, guys. Tempatnya nyaman, bersih, luas. Kalian kalau ke Banyuwangi mampir ya, guys, ke Lesehan Purwoharjo ini, guys. Gak lama pesenannya juga langsung datang, guys. Gak pakai lama nunggu, guys. Mbak-mbaknya langsung deh, guys, dengan gercep menyajikan menu-menu yang kita pesan. Ada ikan bakar khas Banyuwangi, tumis kangkung, lalapan, dan sambal. Mantap, guys, rasanya mantap betul. Kita berdua makan dulu ya, guys. Masya Allah, tabarakallah, itu ikannya mantap betul. Pakai sambal, mantul. Guys, sampai di sini dulu ya. Berwisata dan kulineran di Banyuwangi sama uaknya. Sampai jumpa lagi.
Thank you for watching, guys.